Shalom, energize.
Shalom semuanya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau merayakan kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita mau sambut dia, kita mau menyembah dia, kita mau tinggikan dia. Saya percaya teman-teman di sini udah datang mempersiapkan hati, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Thank you Jesus. Kita mau angkat pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan. Yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita semua angkat pujian kita, katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Yes, kami mau sambut Tuhan kedatangan Engkau. Thank you Jesus. Thank you, Kau mau datang ke dunia ini, Bapa. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau sambut Engkau, Bapa, dan kami mau buka ibadah kami ini dalam satu nama-nama yang kami sembah. Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan. Amin, amin. Haleluya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Amin. Udah lama ya gak ketemu ya. Ada sukacitanya pada siang hari ini? Amin. Jangan lemas-lemas ya. Kita mau nyanyikan pujian untuk Tuhan kita. Kita mau sambut dia. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When
my mind says I'm not good enough, you're good enough for me. I've decided I'm not giving up, you won't give up on me, you won't give up on me. Your love is all in all, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all in all, and it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echo in my soul. So, in every season, you keep repeating promises. There's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, you're good enough for me. I've decided I'm not good enough, 'cause what? Your love is all in all, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all in all, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul in my soul. My mind says I'm not good enough. Come on. That you're enough for me. I decided I want. Are you guys ready? Are you guys ready? You want to give up on me. You want to give up on me. Your love is holding on. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is falling on, and it won't let go. I feel it breaking out. Your love is falling on, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is falling on, and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul in my soul. Soul. Bring glory to Tuhan. Haleluya. Kita mau sambut Tuhan lagi yuk. Karena dari pulau dan benua, semua tidak mengaku kalau Engkau Yesus Raja kami, Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Penebus. Katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan Penebus. Oh,
Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Katakan dialah itu untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu Firman. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik menyembah Tuhan. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat. Lahir bagi kami, Kau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu.
Tiada janji seperti yang ada padamu. Ini pujian kami Tuhan. Yesus we'll be right back.
Datang kepada-Mu pada siang menjelang sore ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang memilih kami untuk datang ke tempat ini hari ini. Dan kami percaya hari ini ada anugerah yang terbuka bagi setiap kami. Ada kasih karunia yang turun atas hidup setiap kami. Ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan. Bertahta di hati setiap kami, menjadi raja atas kehidupan kami, dan kami menyambut kelahiran-Mu hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami siap untuk mendengar bagian firman Tuhan, bukan hanya mendengar, mencerna, memahaminya, dan yang paling penting kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi bukan hanya hamba-Mu, tapi setiap hati dan telinga yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus sebelum Anda duduk. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Saya lihat ada suasana yang penuh dengan antusias. Excited banget hari ini. Saudara antusias hari ini? Amin. Berapa banyak yang antusias? Katakan yes. Katakan yes. Katakan yes. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih Pastor Welko bersama dengan istri. Terima kasih Pak Albert dan semua teman-teman yang sudah melayani hari ini. Ya, melayani atau beribadah di dalam suasana seperti kondisi kita hari-hari ini di dalam Natal Onsite itu rasanya berharga sekali ya saudara ya. Sesuatu yang jarang-jarang gitu ya. Dan hari ini saya senang. Sekali lagi terima kasih. Baik, slide-nya boleh tolong ditampilkan. Saya diberi satu tema yang luar biasa. Yaitu look into the manger. Ya, artinya kita lihat ke dalam palungan. Saudara-saudara, palungan itu saya yakin sesuatu yang secara istilah tidak asing. Setuju ya? Apalagi di bulan-bulan Natal ini berapa kali saudara dengar kata palungan. Tapi sejujurnya bagi setiap kita khususnya yang tinggal di kota. Ngelihat palungan itu kayaknya belum tentu semua lihat saudara ya. Saya jujur saya belum pernah lihat palungan itu bentuknya kayak apa. Ya orang sering halo ya orang sering bilang itu kayak tempat kasih makan binatang begitu ya. Tapi baik kita lihat penjelasan yang luar biasa slide selanjutnya dari Wikipedia ya saya ambil dari Wikipedia palungan itu disebutkan yang pertama ada dua artinya yang pertama sebuah wadah dari kayu atau dari logam atau batu tempat menaruh makanan hewan. Nah hanya pada zaman Yesus kemungkinan besar palungan ini dibuat dari batu. Nah tapi menarik saudara-saudara, Wikipedia mencatat arti yang kedua dari palungan. Ya, ini yang saya suka. Yang kedua, kata Wikipedia, palungan itu artinya simbol Kristen. Dikaitkan dengan simbol Kristen, bicara tentang kandang Natal. Nah rupanya simbol Kristen saudara-saudara, saya cari-cari dari tadi di sini ada salib enggak? Sudah tersembunyi. Oh ada ya, ada salib.
Jadi simbol Natal itu saudara-saudara bukan hanya salib. Rupanya menarik, Wikipedia mencatat bahwa simbol Natal itu juga adalah palungan. Ya, dan menariknya saudara-saudara, kedua simbol ini berkaitan dengan kehinaan atau kesederhanaan. Ya. Baik, kita akan baca dulu satu ayat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Kalau saudara tidak sempat untuk membukanya, saya sudah tulis besar-besar di sini. Mari kita baca sama-sama 2-3. Dan ia seorang anak. Anaknya yang lalu dan karena. Oke, saya tanya dulu saudara boleh jawab. Siapa yang setuju di sini bahwa Yesus lahir di palungan? Siapa setuju? Pertanyaannya cukup clear ya. Yesus lahir di palungan. Yang enggak tangkat tangan jawabannya apa? Enggak setuju atau abstain? Abstain juga jawaban gitu ya. Siapa yang setuju Yesus lahir di palungan? Tolong ditayangkan lagi slide yang barusan. Kita baca ya. Ini yang melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Dan bisa dibayangin gak prosesnya gimana? Melahirkannya di mana? Hai. Hah? Di luar palungan. Lahirnya di kandang. Udah lahir kelar. Taruh di palungan. Jadi ini kita bertobat ya. Bertobat kalau ditanya orang Kristen, Yesus lahir di mana? Di palungan. Maaf ya, ada yang udah punya anak, istri saya udah punya anak. Ada yang sudah, ibu sudah punya ya, ibu Dewi ya, betul ya. Udah punya anak kan? Udah, belum. Oh sorry, belum. Siapa yang sudah punya anak? Sudah. Itu kalau melahirkan di palungan, saya gak kebayang bagaimana keadaannya. Palungan itu kan kecil, saudara-saudara. Maaf ya, mau ngedennya aja itu. Itu bisa ambruk satu kandang-kandangnya saudara ya. Jadi sekali lagi ya, saya klarifikasi. Yesus itu lahir di kandang. Setelah kelar, dibungkus dengan kain lampin. Lampin itu ya kain-kain kayak apa ya, semacam jarik lah begitu ya orang Jawa bilang. Lalu ditaruh di palungan. Nah saudara-saudara, ya pertanyaannya adalah begini. Palungan adalah satu tempat yang kalau diizinkan pun orang gak mau lahir di sana. Setuju gak? Ya kan? Sebagus apapun palungan, orang gak akan mau ada di sana. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Saya sering besuk jemaat. Dari yang mulai kelas 3, kelas 2, kelas 1, VVIP. Apalagi di atas VVIP. Ada gak? Ya, suite atau apa segala macam. Itu kan kamarnya bagus-bagus saudara ya. Betul ya? Tapi kalau saya tanya sama teman saya, mau enggak kamu nginep di sini semalam aja? Jawabannya apa saudara? Enggak. Kenapa? Karena itu bukan tempat yang diinginkan. Sudah mengerti maksudnya? Sebagus apapun. Contoh kedua. Ya, kalau kita ke hotel berbintang, bintang 5 katakanlah begitu. Kamar mandinya kan besar-besar. Betul enggak? Tetapi enggak ada orang mau tidur di kamar mandi itu. Sebagus apapun. Nah, palungan pun seperti itu. Adalah satu tempat yang dihindari. Adalah satu tempat yang kalau bisa orang normal pada umumnya gak mau lahir di situ. Dan hari ini, sore ini kita mau belajar apa signifikansinya bagi kita untuk melihat ke dalam palungan. Yang pertama saudara-saudara, slide selanjutnya. Yang pertama, kita mau belajar, saya punya 3 poin dengan cepat. Yang pertama, klik sekali lagi. Palungan bicara tentang ekspektasi versus reality. Palungan bicara tentang pengharapan, keinginan dengan kenyataan yang terjadi. Siapa di sini yang sering mendengar ucapan ini, bahkan Anda yang mengucapkannya. Begini, dengerin ya. Tenang aja, kalau Tuhan yang punya rencana, pasti semua lancar. Kalau Tuhan yang berkehendak, pasti semua Tuhan atur. Pernah dengar? Ya kalau gak dengar, barusan saya ngomong apa? Dengar dong, ya. Atau bahkan Anda yang
mengucapkan. Pastor Wael kok ngomong gitu pernah. Saya sering juga ngomong. Jadi menurut saya wajar kalau ketika kemudian Maria dan Yusuf yang waktu itu menerima mandat dari Tuhan harus berurusan dengan proyek maha agungnya Tuhan dalam hal melahirkan juru selamat ini, kemudian berekspektasi. Kemudian mulai berharap, oh kalau Tuhan yang atur, maka semua akan berjalan dengan lancar, dengan rapi, step by step Tuhan atur semua. Dan kita tinggal duduk manis menikmati satu demi satu jalan dibukakan oleh Tuhan. Tapi Anda dan saya sudah tahu ceritanya hari ini, bahwa ternyata ekspektasi mereka tidak terjadi. Apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi, saudara-saudara. Ya. Tidak terjadi. Mereka sudah menerima petunjuk dari Tuhan dengan sangat jelas. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, betul? Maria lebih hebat lagi. Apa yang terjadi dengan Maria? Dia didatangi siapa? Kurir kan? Ya enggak? Malaikat. Malaikat datang dan bilang, Maria jangan takut. Lalu kemudian Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya beritahu bahwa suara Tuhan buat mereka itu clear banget-banget. Suara Tuhan buat mereka itu jelas. Tidak seperti hamba-hamba Tuhan, maaf, atau orang-orang aliran yang merasa dikit-dikit saya dengar suara Tuhan. Sudah mengerti maksud saya? Saya dengar suara Tuhan nih, saya nangkep suara Tuhan. Enggak seperti itu, saya enggak bilang itu salah. Tapi kalau apple to apple diadu, saudara, Maria dan Yusuf ini jelas dengar suara Tuhan. Dia tidak mengada-ada, mereka tidak membuat-buat. Mereka jelas ikut skenario-nya Tuhan. Dan sekali lagi saudara-saudara, mereka wajar untuk berharap segala sesuatu berjalan dengan baik. Ekspektasikan semuanya berjalan dengan baik. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Satu persatu mereka mulai kemudian mengalami kesulitan. Boleh dong dinaikin soundnya? Saya suka yang awal nih. Kayaknya agak turun malah. Naikin lagi ya. Oke. Supaya saya gak teriak-teriak. Sip, thank you. Ya, yang awal keren banget tadi. Terus satu persatu mereka mulai mengalami kesulitan demi kesulitan. Awal mereka mulai, Maria khususnya mulai mengandung. Saya jamin Alkitab gak catat. Saya jamin pasti ada, betul ya? Bisik-bisik tetangga tuh. Ya gak? Katanya saleh, kudus, takut akan Tuhan. Tahu-tahu? Halo? Sudah? Hamil. Waktu mereka harus melahirkan, muncul masalah baru. Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Ini cerita klasik lah. By the way, ada yang tahu gak jarak yang mereka harus tempuh dari Nazaret ke Bethlehem? Berapa jam? Ada yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jangan dulu. Ada door prize terakhir. 3 jam, saudara. 3 jam Jakarta-Bandung lah ya. Betul ya? Tapi maaf, zaman itu gak ada Uber, bos. Zaman itu gak ada Grab, bos. Istri-istri yang mengandung naik mobil saja harus menempuh 3 jam, itu pasti gak nyaman. Setuju gak? Apalagi ini mereka harus naik keledai atau naik unta atau naik yang lain atau bahkan mungkin jalan kaki. Jadi ini sesuatu yang gak gampang buat mereka. Sampai di sana mungkin mereka mulai cooling down. Oke lah Tuhan, kalau Engkau izinkan kami mengalami perjalanan yang berat ini, minimal nanti sampai di sana adalah tempat buat kita melahirkan. Betul gak? Nah ini ekspektasi lagi kan, dari sekian ekspektasi yang mereka punya. Sampai sana saudara tahu ceritanya? Dapat tempatnya? Enggak ada tempat. Sampai akhirnya harus lahir di kandang. Dan ditaruh di
Palungan. Saudara-saudara, dari Palungan kita belajar. Ya, dari Palungan kita belajar tentang yang namanya ekspektasi, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin mereka berharap waktu mereka mengandung Yesus, khususnya Maria, Yesus lahir dalam kehidupan mereka, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan sekedar visualisasi, tapi ini kenyataan Yesus secara fisik benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Tapi faktanya mereka tetap mengalami yang namanya kesulitan. Saudara, ternyata Yesus hadir di tengah-tengah mereka pun tidak menjamin bahwa kesulitan akan berlalu. Saya enggak mau saudara memahami statement saya. Tapi izinkan saya ngomong hari ini bahwa kalaupun Yesus ada di hidupmu hari-hari ini, itu bukan berarti Anda kebal terhadap yang namanya masalah. Anda masih bisa sakit, Anda masih bisa menghadapi persoalan, bahkan jalan buntu, bahkan seolah-olah doa kita mentok, enggak didengar oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita mau tetap belajar bahwa di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sulit apapun, kita harus tetap taat kepada rencana Tuhan. Katakan amin. Taat kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Next. Ya. Nah, ini di skip saja. Next, selanjutnya. Berikut. Saya mau bilang begini saudara, kelewat, satu lagi, mundur. Saya mau bilang begini saudara, jangan berhenti di tengah badai. Amin. Karena di depan melewati badai, pasti ada sesuatu yang lebih baik. Anda harus terus berjalan, berjalan, berjalan. Dan ketika Anda terus berjalan, saya percaya dalam waktunya Tuhan, Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar atas kehidupan setiap kita. Masalahnya banyak orang stop di tengah badai. Akhirnya mereka mati di dalam keadaan badai. Saudara-saudara, apa yang jadi ekspektasimu hari ini? Apa yang jadi pengharapanmu hari ini? Yang mungkin kelihatannya, padahal saya sudah berjalan di dalam rencana Tuhan. Padahal saya sudah berusaha untuk berjuang mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Sekali lagi teruslah berjalan. Maka yang selanjutnya adalah poin yang kedua, saudara-saudara. Ya, poin yang kedua, palungan yang pertama mengajarkan kita antara ekspektasi dengan kenyataan tidak selalu sesuai. Tapi kita tetap harus taat kepada panggilan Tuhan. Yang kedua, palungan berbicara tentang, next, berbicara tentang otoritas Tuhan. Katakan otoritas Tuhan. Palungan bicara tentang adanya kekuatan otoritas Tuhan di sana. Saudara, adalah menarik, mungkin Maria, Yusuf, dan gembala pada akhirnya baru mulai ngeh, ya, bahasa Jakarta bilang, wah ternyata Yesus lahir di Palungan itu adalah sebuah tanda, yang spesifik, next, adalah sebuah tanda dan petunjuk yang akurat dan jelas. Saya yakin di tengah situasi sensus pada waktu itu, saudara-saudara, bukan hanya Maria yang mengandung. Betul? Karena itu sensusnya nasional. Adalah hitungan jari perempuan-perempuan lain yang sedang mengandung dan harus melahirkan. Lalu kemudian Tuhan buat ide yang menarik. Bagaimana caranya agar Majus bisa ketemu dengan bayi yang dimaksud? Bagaimana caranya agar gembala bisa menemukan bayi yang dimaksud? Dia beri tanda yang spesifik, yaitu bayi itu lahir di kandang dan diletakkan di dalam palungan. Yang mengerti katakan amin. Ini adalah tanda yang spesifik dari Tuhan. Ini adalah otoritas dari Tuhan untuk membuat segala keadaan yang dianggap sebagai kekacauan pada awalnya menjadi sebuah tanda dipakai oleh Tuhan.
Saudara tahu sensus ini terjadi sebenarnya karena kepentingan politis. Sensus ini harus dilakukan karena ujung-ujungnya nanti setiap orang harus bayar pajak. Sesuatu yang dianggap sebagai kebijakan yang gak adil. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah keadaan yang di luar kendali. Tetapi pada akhirnya kita melihat Allah mengendalikan keadaan ini. Sehingga akhirnya lahirlah Yesus Kristus dengan cara yang unik. Saudara-saudara, next. Kita lihat sebuah ayat di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saya mau bilang gini saudara, tanpa peraturan wajib sensus yang awal mulanya dianggap sebagai sebuah kebijakan yang memberatkan. Tadi saya sudah bilang sensus ini hubungannya dengan pajak. Tanpa sensus yang dianggap sebagai sebuah tindakan semena-mena dari pemerintah setempat pada waktu itu, Yesus tidak mungkin menggenapi nubuat Nabi Mika bahwa dia lahir di Bethlehem. Bisa ditangkap maksud saya, saudara-saudara? Bisa diterima? Tanpa sesuatu yang seolah-olah dianggap sebagai sebuah kekeliruan, kesalahan, Yesus tidak akan pernah lahir di tempat yang namanya Bethlehem. Dan itu sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Saudara-saudara, apakah yang kedua hari ini Anda bukan hanya putus harap, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah yang kedua hari ini Anda sedang mengalami kondisi seolah tidak adil? Keadaan menekan hidupmu. Orang-orang berlaku tidak adil. Dan Anda mengalami seperti yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur, kemalangan orang benar banyak. Tapi percayalah, hari ini Tuhan dengan otoritasnya bisa mengubah keadaanmu yang kacau balau. Bisa mengubah perlakuan-perlakuan orang yang kelihatannya enggak adil itu. Untuk justru menunjukkan betapa dia tetap pada kehendak dan rencananya atas kehidupanmu. Amin, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Dari palungan kita belajar yang kedua, soal otoritas Tuhan. Ada banyak orang datang sama saya dan bilang, kayaknya saya sudah mulai hopeless. Tahun pertama kita menjalani pandemi ini, saya masih punya banyak tabungan. Saya masih bisa bilang, yes Tuhan Yesus baik. Tapi hari ini kayaknya sudah mengalami defisit. Sudah gak bisa lagi ngomong apa-apa. Ya, tetapi saya tetap bilang sama mereka, termasuk sama diri saya sendiri, kepada orang-orang yang saya kenal dengan baik, saya bilang jalani saja. Terus taat. Walaupun ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, belajar taat sama otoritas Tuhan. Katakan amin. Amin. Taat. Tuhan tidak pernah membawamu ke sebuah tempat. Lalu kemudian di sana Anda kebingungan dan tidak melihat petunjuk Tuhan sama sekali. Maria, Yusuf mendapat petunjuk Tuhan yang jelas. Walaupun mereka mengalami kesulitan, harus mengungsi ke Mesir dan seterusnya. Tetapi mereka terus percaya kepada rencana Allah. Mereka dibawa kepada satu situasi ketidakadilan demi ketidakadilan. Penderitaan demi penderitaan. Tapi mereka tetap setia kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara. Yang ketiga dan yang terakhir. Saya ulang lagi, yang pertama palungan. Bicara tentang ekspektasi versus reality. Yang kedua, palungan bicara tentang otoritas Tuhan. Ya. Yang ketiga dan yang terakhir. Next. Yang ketiga, palungan bicara tentang janji providensia. Palungan bicara tentang janji pemenuhan segala kebutuhan setiap kita. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita seolah-olah harus menerima otoritas Tuhan, ada yang ketiga, yaitu Tuhan berjanji akan memenuhi setiap kita dengan segala
kepenuhannya. Ada satu lagu yang bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ingat ya, yang Tuhan penuhi apa? Keperluan, bukan keinginan. Keinginan banyak, saudara. Tuhan akan penuhi segala keperluanmu. Tetapi belum selesai. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, saya mau ngomong gini, saudara. Sambil pemain musik boleh standby. Saya mau ngomong gini, saudara. Ya, fokus dulu ke sini, dengerin. Pemain musik boleh standby. Biarkan dia jadi pemenuh kehidupanmu menurut caranya dia. Saya ulang lagi. Biarkan dia menjadi pemenuh segala keinginan dan kebutuhan menurut caranya dia. Amin. Kalau Maria bisa nego sama Tuhan, dia akan bilang, Tuhan gak ada cara yang lain. Betul gak? Kenapa saya harus lahirkan di Palungan? Gak ada tempat yang lebih terhormat. Jangan main-main loh Tuhan. Yang saya kandung ini raja. Betul? Dia bisa bilang gitu sama Tuhan. Tapi hari itu dia berhadapan dengan sebuah otoritas Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan bilang begini, jadikan aku Tuhan menurut versiku. Saya suka kalimat itu. Jadikan aku Tuhan menurut versinya Tuhan. Anda seringkali gak dapat apa-apa karena ingin menjadikan Tuhan versimu. Karena Anda mau atur Tuhan menurut apa yang engkau mau. Tapi hari ini biarkan dia menjadi Tuhan, pemenuh segala kebutuhanmu, pemenuh segala keinginan hatimu dan harapanmu di hadapan Tuhan dengan caranya. Maka itu satu pujian yang luar biasa, dan ku tenang di dalam caramu. Caranya siapa? Caranya Tuhan. Mari belajar dari Palungan. Maria jelas-jelas ikut kehendak Tuhan. Tapi dia izinkan semua berjalan di luar ekspektasinya. Dia taat sama otoritas Tuhan. Next, saya punya satu slide lagi. Oh ya, betul, itu sudah kelewat. Bethlehem artinya rumah roti. Palungan artinya mengunyah. Ini bicara kepentingan yang namanya makan, betul? Ini hari ini kita belajar. Saya gak ngerti keadaanmu hari ini. Tapi Tuhan berjanji, providensia, dia akan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan setiap kita. Hari ini siapa yang merasa harapanmu telah sirna? Siapa yang butuh petunjuk Tuhan? Mari datang kepada Tuhan. Lihat ke dalam Palungan. Betapa kasih itu telah lahir di dalam hidup setiap kita. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat ke dalam Palungan. Dan kami belajar di sana bahwa seringkali apa yang kami harapkan tidak berjalan sesuai dengan keinginan hati kami. Tetapi kami mau belajar tunduk kepada otoritas Tuhan. Kami taat. Dan kami tahu Tuhan, Maria dan Yusuf telah mengajarkan kami artinya taat kepada perintah Tuhan. Tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan sementara kami tunduk kepada otoritas Tuhan, kami tahu Engkau akan memenuhi setiap keperluan kami. Kalau kami urus keperluannya Tuhan, maka Tuhan urus keperluan setiap kami. Kami belajar berdamai dengan keadaan kami hari-hari ini. Kami yang putus asa, putus harap, hari ini belajar berdamai dengan apa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan. Sia-sia saudara datang ke tempat ini kalau sudah enggak buka hati. Ya, rasakan sentuhan Tuhan hari ini, menjamah hatimu. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini,
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan berdiri di hadapan Tuhan, mari berdiri di hadapan Tuhan. Betapa ku mencintai, oh segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tidak pernah sendirian Tuhan, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Mari sadarilah, Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Di dalam hidupku ini, Dia selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi bagai, haleluya, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi sebagai doa dan pengharapan, sentuh hati ubah hidup menjadi yang baru, menjadi bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada tak berhenti, bagai air, yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajar kami mengerti hatimu, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi ajar kami mengerti bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah kami dibiarkan sendirian. Ajar kami mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Bukan hanya meminta tetapi memberi. Memberi otoritas kepada Tuhan. Biar Engkau jadi Tuhan atas kehidupan kami. Berdaulat atas hidup setiap kami. Dan biar kami berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya apa yang kami rindukan, satu hari kelak Tuhan akan kabulkan setiap doa permohonan kami, asalkan kami taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus terus kerjakan yang terbaik dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan doa. Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, mari kita mau bersama-sama memasuki candlelight service. Mari kita mau naikkan pujian malam kudus. Di sebelah saudara ada lilin, saudara bisa pegang lilinnya. Nanti teman-teman panitia bisa siapkan lilin yang ada di sebelah. Dan suasana yang redup ya. Mari kita naikkan sama-sama malam kudus sunyi senyap. Sekali lagi kita naikkan malam kudus. Malam kudus. Haleluya. Sunyi senyap. Siapa yang saya mengundang Pak Albert dan Ibu Ami sama-sama boleh maju ke depan dan mengambil nyala lilin api yang ada di depan dan membagikan kepada teman-teman sekalian. Silakan Pak Albert dan Ibu Ami. Albert dan Ibu Ami akan membagikan nyala lilin ini. Silakan membagikan nyala lilin ini. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menerima nyala ini, silakan berdiri sambil naikkan pujian. Bagi saudara yang sudah menerima nyala lilin, silakan bangkit berdiri. Saudara, Tuhan Yesus
dalam Injil Yohanes mengatakan, akulah terang dunia. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kamulah terang dunia. Saudara, dengan nyala lilin yang ada di tangan saudara-saudara, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang adalah terang dunia, Dia lahir di kandang domba, dibaringkan di atas palungan. Dalam firman Tuhan yang dibagikan, Injil Lukas berkata, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, saya merenungkan palungan dan pandemi. Karena pandemi kita dipaksa untuk mengenal apa yang menjadi esensi di dalam ibadah. Teman-teman Energize, kita enggak ketemu hampir 2 tahun. Sejak Maret 2020. Di rumah, barangkali yang ada adalah CCTV sorgawi yang mengawasi saudara-saudara ketika saudara beribadah di depan handphone. Tapi kemudian kita disadari apa yang esensial, yaitu kehadiran Tuhan. Tidak ada yang memalingkan wajah kita daripada Yesus, karena enggak ada kasur yang dilapisi kulit binatang yang empuk. Karena tidak ada emas di sana, tidak ada berlian, tidak ada permata. Yang ada hanyalah palungan, tempat makan hewan. Sehingga ketika kita menatap pada palungan itu, kita tahu yang paling berharga adalah yang ada di atas palungan itu. Yang paling berharga adalah Yesus. Dan hari ini, saudara-saudara, yang paling berharga adalah Yesus. Kalau saudara mulai kehilangan itu dalam hidupmu, pandemi bisa melanda kita. Kita enggak punya kesempatan bertemu bersama-sama. Tetapi yang penting, Yesus hadir. Yang penting Yesus hadir. Dan hari ini, saudara-saudara, saya mau katakan begini. Saya percaya bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Bukan kebetulan saudara menyaksikan melalui live streaming. Dan kalau hari-hari ini rasa-rasanya apa yang kau katakan indah, apa yang kau katakan enak, apa yang kau katakan bagus, sudah tidak terasa lagi indah. Mungkin karena Tuhan mengarahkanmu kepada yang esensial, yaitu Kristus, dan palungan adalah hatimu. Kalau hatimu tidak lagi berharga, tidak terasa berharga, hadirkan Yesus di sana. Hadirkan Yesus di sana. Izinkan Dia menguasai kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sepanjang tahun ini Tuhan, entah berapa banyak kejutan yang Tuhan izinkan kami alami. Ada masa-masa sukar,
masa-masa yang terasa kelam. Gak pernah dalam masa hidup kematian terasa begitu dekat. Kami rasakan itu tahun ini Tuhan. Di antara bulan Juni dan Juli. Di antara waktu yang berjalan ada kenalan, ada kerabat, ada orang-orang yang dekat dengan kami. Menghadap Tuhan. Di sana kami jadi tersadar Tuhan. Akan kehadiran-Mu yang begitu penting dalam hidup kami. Temukan kami Tuhan seperti Engkau menemukan palungan. Sebuah tempat di dalam hati kami yang kami dedikasikan untuk bayi Natal Tuhan yang menjadi manusia. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan, hatinya terasa kering. Hamba berdoa, mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan dan merasakan indahnya kehadiran-Mu. Makasih Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saudara-saudara bisa matikan lilin yang ada di tangan saudara dan tetap ada di dalam keadaan doa. Mari saudara-saudara, kita menutup mata, menyatukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Waktu ini bukan kebetulan ya Bapa, tapi kami tahu Tuhan ini adalah rancangan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dari hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Pastor Rudy Johan ya Bapa. Kau yang terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih dalam, lebih jauh untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa ya Bapa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Dimulai dari Bapak Presiden kami, wakil, para menteri, anggota dewan, Majelis, MPR, Tuhan tolong ya Bapa semuanya, bahkan sampai ke pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke pemerintahan terkecil ya Tuhan, RT dan RW. Beri roh takut akan Tuhan pada setiap pemimpin ini Tuhan. Hikmat-Mu Kau limpah curahkan buat mereka yang akan memimpin setiap rakyat ya Bapa. Setiap masyarakat Indonesia. Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk TNI, Polri ya Bapa. Kau yang memberkati mereka ya Bapa. Kau yang menolong dimanapun mereka berada. Bahkan ya Bapa para penegak hukum, kejaksaan, kehakiman, juga lembaga anti korupsi. Tuhan tolong ya Bapa. Takut akan Tuhan ada di dalam setiap mereka ya Bapa. Biar kejujuran itu ada di dalam setiap para penegak hukum ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami berdoa juga untuk tim gugus tugas COVID ya Tuhan yang masih berjuang ya Bapa di tengah pandemi. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Untuk tenaga medis, dokter, perawat, baik rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan dan yang lain-lain. Tuhan menolong ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan topang terus.
baik mereka maupun keluarga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa untuk gereja-gereja ya Bapa. Bahkan di dalam kondisi saat ini Tuhan, di bulan Desember kami umat-umat-Mu merayakan Natal ya Bapa. Biarlah gereja-gereja yang merayakan Natal baik online maupun onsite ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Tidak ada penyebaran klaster baru ya Bapa. Tuhan tolong semuanya, biar di momen Natal ini kami dapat menikmati kehadiran Tuhan di dalam pribadi lepas pribadi. Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk lembaga-lembaga Kristen, PGI, PGLII, KWI, yayasan-yayasan Kristen ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah melalui lembaga dan yayasan-yayasan Tuhan, kasih-Mu boleh terpancar ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan, gembala sidang kami ya Bapa. Pastor Peter Buntoro, Kau yang memberkati istri dan anak-anak beliau ya Bapa. Kami berdoa untuk para majelis, kami berdoa untuk para jemaat ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak, dari anak-anak sekolah minggu sampai ke lansia, berkati jemaat kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan kami berdoa juga untuk anak-anak Energize ya Bapa. Kau yang menolong anak-anakmu dimanapun berada, yang di tempat, yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, Kau memberkati ya Bapa. Yang sekolah, kuliah, bekerja, bahkan ada yang sudah berkeluarga, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman kita mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. Saudara, arahkan matamu pada palungan di mana Putra Natal Juru Selamat kita ada. Dan terimalah berkat dari tempat yang Maha Tinggi. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal dan pikiran hadir dalam kehidupanmu. Kiranya kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, saudara-saudara, silakan duduk. Ya. Ya, teman-teman yang di depan juga boleh duduk ya. Mungkin Hendrik di sana tetap ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran dari teman-teman sekaliannya. Dan ada pengumuman sedikit ya. Makasih Pastor Rudy Johan, selalu diberkati dengan apa yang dibagikan. Dan buat teman-teman Energize, kita merencanakan akan kembali beribadah secara onsite pada minggu ketiga tahun 2021. Ini juga buat teman-teman yang ada di rumah ya. Masih berlangsung ya siaran langsung kita ya, Sam ya. Oke. Jadi buat yang di rumah, siaran langsungnya cuma cukup sampai di sini ya. Karena selanjutnya yang di rumah tidak mengikuti acara door prize. Oke. Selamat Hari Natal buat yang di rumah, yang di sini bisa tunggu dulu sebentar ya. Kita akan sama-sama mengikuti acara door prize ya. Nanti akan dibawakan oleh Mega. Tapi sebelumnya saudara, sebelum acara door prize, ada hal ucapan terima kasih ya. Sepanjang tahun saudara yang tidak mudah ini, teman-teman Energize, ada beberapa teman-teman yang secara khusus mungkin saya mau mengucapkan terima kasih untuk pertolongan bantuannya, karena hampir 2 tahun Pak Albert kita belum ibadah onsite, dan teman-teman inilah saudara-saudara ya yang memungkinkan ibadah online kita berjalan. Terima kasih untuk kebaikannya. Kak Dewi bisa bawakan ya, saya mau berikan beberapa teman-teman ya
Jadi Kak Dewi pegang saja. Oke, di sini. Oke, mana? Kepada Brother Ucup ada di sini? Oh iya. Terima kasih. Bentuknya love ya. Iya. Thank you ya. Bro Albert setuju ya, ini bukan hanya di batu tulis ya. Keluarga Wijaya ya. Keluarga Wijaya dan Tirta. Itu yang membuat kita Juni-Juli kemarin tetap ya. Lalu kemudian nyong yang paling manis ini ya. Ah ini. Oke, lalu berikutnya Kakak Evanti ada? Kakak Evanti, wah, thank you ya untuk apa bantuannya selama ini. Lalu juga Sam, Sam gak usah turun deh ya. Saya sebutkan saja namanya. Lalu juga Alvin, ya, Alvin ada ya. Thank you Alvin ya. Ini kalau Zoom ini andalan nih, peser ini andalan ini. Lalu juga, oh iya, yang akan membawa kita kepada acara Door Prize hari ini, Mega. Mega bisa, thank you ya. Ini yang selalu mengurus nih dengan istrinya Pak Albert. Biar lancar ya. Sama Michael, tapi Michael sedang ada di Kalimantan ya. Jadi, nah teman-teman sebelum saya serahkan pada Mega, Ton, ah. Voucher door prize-nya, Ton? Oke, sini, Ton. Oke, ini gak akan terjadi di saat normal, ya. Gak terjadi di saat normal. So, saudara, ada satu voucher yang saya mau kasih bagi saudara-saudara yang hari ini bawa cairan disinfektan yang paling banyak isinya. Ada yang bawa apa tuh namanya? Hand sanitizer. Ada? Silahkan. Oke, ada yang bisa mengalahkan itu? Istri saya simpan. Baru di Johan ya. Semana di? Oh, Didi ya. Oke, Didi boleh kesini. Didi boleh kesini. Apakah ada yang mengalahkan ini, saudara? Oke. Oh, rasanya ini bukan parfumnya user ini ya. Oke. Oke ya, enggak ada yang ngalahkan ya. Sah ya. Enggak ada yang ngalahkan. Oh iya, Georgie. Wah, ini gimana nih ya? Wadahnya beda ya. Saya minta Pak Albert deh nih. Kira-kira mana Pak Albert nih? Yang lebih banyak Pak Albert nih. Tukang parfum Pak Albert. Yang ini ya. Dia gak enak sama user nih, Sar. Kalau milih yang ini, Lewi yang nanti marah. Kalau ini user. Mana? Hah? Yang mana? Pak Albert pegang ya. Aduh, betulan. Yang ini, oke. Georgie ya. Georgie ya, kasih Georgie. Ya, Sar. Ya, itu urusan nama user. Oke, selanjutnya Mega. Silahkan, sekarang Mega yang bawa. Kamil gue yang ini. Oh iya, oke, berdua. Oke. Mana itunya? Mic-nya kalau gitu? Oh iya. Kalau begitu, boleh ya vouchernya minta... Minta Pak ini deh, ambil satu ya, satu-satu saja ya. Teman-teman ada voucher senilai 100.000. Ini nama ya, jadi nama-nama yang mendaftar. Ush, Matthew Sebastian. Matthew masih ada? Oke, silakan Matthew ya. Selanjutnya Ibu Gembala. Lumayan ini, ngopi di Starbucks ya.
Wow, ya. Kaleb. Ada? Ini pemain badminton batu tulis ini. Oke. Selanjutnya Pak Albert, Pak Albert. Silahkan. Ya, siapa Pak Albert? Sebut namanya, Pak. Ini panjang nih namanya. Valen teman Christella. Valen, ada Valen? Oke, Valen maju ya. Wah. Ya lumayan lah kalau dapat lagi dari Infinity ya. Siapa lagi ya? Kalau gitu Lewi deh, Lewi, Lewi. Ya Lewi langsung baca sini Leo. Siapa Leo? Yang beruntung Leo. Andrian. Oh, Batang enggak ada ya? Enggak ada. Ambil lagi Leo. Enggak ada orangnya enggak ada. Wih, ini anak energis yang paling keren ini. Enggak ada duanya. Oke. Oke. Sekarang Mega deh ambil deh. Mega ambil. Masih ada berapa lagi Mega? Wih, masih banyak. Oke Mega, baca namanya Mega. Luther Tam. Luther. Ini ketua Natal DKMD kemarin ya. Berapa lagi Mega? Hah? Oh iya, iya. Masih ada 3 lagi lah ya. Oke, teman-teman berdoa ya. Timotius. Timotius gak ada ya. Kalau gak ada di ruangan gak bisa loh. Ada? Timotius ada? Oke. Okay. Gak yakin ya. Oke, okay, sekarang Yusar ambil 2, Sar. Ambil 2, Sar. Oke, okay, Timo. Maju ke depan. Oke, okay, baca. Jadi ini dari Korea nih khususnya yang terakhir. Korea Utara. Mei APT. Mei ada Mei? Oh iya. Satu lagi Sar. Wah nggak ada ini. Baca dulu baca ada nggak? Kak Heni. Ibu Heni kembaran ada? Bu Heni ada? Wah katanya datang ya. Berarti ketahuan Bu Eni ini cuma daftar doang ya. Satu lagi Sar. Wimah APT. Gak ada. Wah ini kayaknya karena udah 2 kali gak dapat kita tambah ya 200 ribu ya. Ini 200 ribu Sar, pelan-pelan Sar. Kalau sampai gak dapat juga berarti kamu memang. Oh, rejeki anak soleh. Soleh apa soleha nih Sar? Soleh. Oke, 200 ribu. Ya mudah-mudahan ada yang nemenin minum kopinya nih Sar ya. Siapa Sar? Ucu. Oke, okay, teman-teman hari Sabtu badminton free guys. Oke, okay, coba sini. Oke, okay, silakan dibagikan. Iya, yeah, yang teman-teman yang dari Energize voucher, tapi teman-teman yang apa yang itu berikan yang dari Energize OVO atau apa gitu ya. Jangan situ, jangan sini. Yeah, oh, siap, sini. Oke. Okay. Aduh. Untung ada Ucup ya. Oke. Okay. Ternyata itu Sar maksudnya Sar. Terakhir dia. Oke, okay, teman-teman yang belum pegang itunya nanti akan diberikan oleh Mega. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Silakan kembali duduk ya. Silakan kembali duduk. Nanti akan diberikan ya
vouchernya. Terima kasih buat kehadirannya, Pastor Rudy Johan. Sekali lagi makasih. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Makasih teman-teman yang sudah hadir ibadah hari ini. Case-nya. Dan teman-teman sekalian ya. Tuhan memberkati ya. Selamat hari Natal dan tahun baru buat kita sekaliannya. Tuhan Yesus berkati. Silakan ya teman-teman sekaliannya bisa menyapa. Mungkin gak salaman ya satu sama lain ya. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi ya. God bless you. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Om. Tes buat apa? Oh ya. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa diberikan ke belakang. Udah ada kotak amplop yang disediakan.